Ya ampun, kepitingnya melarikan diri, guys. Ih, gede kali kepitingnya. Halo kepiting, aku takut digigit. Gimana? Ini kan diikat nih. Ini enggak bisa lagi nih ya, Pak. Kok lepas nanti jauh. Wah. Kepiting Cina. Ih, matanya keluar. Ih, kepitingnya fresh ya, Bang ya. Kepiting bakau nih ya, Bang. Wah. Kepiting kelapa ya. Mau makan kepiting di sini tuh kepitingnya fresh, guys. Kepiting bakau itu kepiting kelapa tuh gendut-gendut kali kepitingnya. Wah, ini tuh cuman ada di Mineraka, guys. Kalau kalian mau nyobain kepiting, nah namanya kepiting Besera. Dan kepiting itu kepiting premium nih, guys. Kepiting bakau keren kali kan, wah. Ih, nggak sabar mau masak kalian. Aku minta maaf ya, kamu akan aku makan. Aku sedih. Kan. Oh, jadi mati. Jadi bisa dipakai. Oh, karena udah hancur organ-organnya ya, kalau udah nggak fresh lagi. Oh, jadi kalau ciri yang segar, kalau ciri kepiting Beserak yang segar itu benar-benar dia nggak hancur dalamnya saat diolah ya, Bang ya. Oh. Jadi dagingnya masih utuh dia. Dagingnya masih utuh. Jadi kalau sudah dia seminggu lewat, itu dagingnya kayak jadi air, makanya dia hilang. Iya, udah nggak segar ya, Bang. Nah, benar ya. Ini nanti ada yang dibelah, ada yang diambil motor itu dan itu. Oh. Jadi diambil. Jadi nggak ada cerita hancur memang dia. Memang ketara sih kalau dia yang segar atau dari pas dia udah masak itu kelihatan lah ya, kalau kepiting ini segar hidup saat dimasak atau yang udah lama. Iya benar. Oh gitu. Jadi kita jadi tahu, Bang, selama ini kita nggak tahu benar. Iya. Memang ada sebagian orang memang nggak paham. Saya kira mungkin karena proses memasak atau karena dia dibelah, makanya dia hancur berantakan. Nanti ini dibelah, direbus, dibelah dulu, direbus. Oh. Kalau malah nembak apanya dagingnya. Oh. Oh, jadi ini cabangnya baru ada di Kota Pinang sama Ranto Prapat. Kepiting Beserak Mineraka. Panjang namanya. Itulah dia. Kepiting Besera aja ya. Karena dulu yang dikenal orang kami dari buka dari ini. Oh. Jadi kami buka dari ini. Lanjut ke Ya, ada kian, tinggal lagi. Kok enggak nembak ya gitu. Oh. Kita buka nih. Kipur Sera. Jadi orang bingung mereknya mie masuk orang, setiap mie dia makan kepiting. Ini aneh nih warung. Nah itulah makanya aku buat lah kepiting Sera nya rupanya respon orang baik, makanya mie nya mau saya kecilkan, kepitingnya yang saya besarkan. Ternyata lebih banyak peminat kepiting Besera. Dan alhamdulillah mereka terus ya, terus langganan ya, Bang ya. Jadi karena dari segi harga, dari segi kualitas mungkin mereka. Lidah nggak bisa bohong lah gitu ya. Kalau aku lihat kepitingnya tadi sih memang sesuai ya. Belum makan aja aku udah kayak mikirnya waktu, oh ini fresh banget nih kepitingnya gitu. Tinggal yang ngolah aja nih pinter-pinternya gitu. Ada orang memang pandai ngolah tapi bahan-bahan mereka jelek. Karena kepiting ini harus cepat putarannya. Oh gitu ya. Kalau nggak cepat putarannya, 3 hari aja dan di freezer. Kalau yang sudah direbus, taruh 3 hari di freezer itu udah juga enak lagi. Oh. Itulah nanti dia apanya dagingnya pecah. Nggak keras lagi dia ya. Di dalam daging-dagingnya, di dalam tempat-tempat dagingnya itu, daging udah berontokan. Dia mencair itu, dagingnya itu kan. Nggak nyatu dia. Daging itu air. Oh. Daging itu berarti itu air. Udah, manisnya pun merasa berkurang kali ya. Jelas lah. Bawahnya dia harus syukur. Makanya yang ini mati. Sebelum dia dibunuh, sebelum dia dipingsan kan, kok dia mati, itu tepatnya. Mati 1 jam dari mati, itu tepatnya lagi. Udah racun. Kerang-kerangnya dari batubara juga ya, Bang? Dari batubara, dari Tanjung Balai. Oh, tempat-tempat dari, yang dekat-dekat pesisir-pesisir lah ya. Sibolga. Oh, Sibolga ya, jauh-jauh juga ya, Bang? Jauh.
Saya ngirim ada nih satu ship, satu perang-perang dari Jogja. Karena kadang-kadang laut pada daerah sini laut memadai. Ya, benar. Kita kan nggak pesisir ya. Nggak. Jadi dari mana-mana kita datang ke bahan di pelan-pelan. Iya. Apa kali sama menunya kepiting betera ini, kalian tengok nih. Namanya ada level-levelnya di menerapkan. Ini level tokang, gosip, selingkuh, berhakta, pelakor. Nah, level mana yang pernah kalian rasakan? Nah, kalian cobalah di kepiting besera mineraka ini, guys. Terus harganya murah kali, gak tau, dari harga 9.000 wak minerakanya. Nah, buat kalian yang udah tobat, kalian harus cobain minuman surga ini, guys. Ada susu dingin, terus aneka jus sayang ayah bunda, sedekah nih buat kalian. Minum es tebu biar gak sombong, dan lemon tea biar selalu berbuat baik. Ini cantik kali namanya ya, unik-unik. Terus di sini ya, cemilannya nih buat kalian ya. Ini anak-anak Be Budi yang rajin menabung, rajin belajar. Biar jadi anak baik, pesanlah cemilan di sini nih. Cemilannya unik-unik kali namanya. Dan cuma 10.000 ya, wah, murah kali. Nah, untuk kepiting beseraknya harganya 75.000 aja sampai 110.000. Terus pasti banyak lagi menu lainnya di sini yang harus kalian cobain. Cocok kali buat rekomendasi makan bareng keluarga karena tempatnya besar dan menunya juga banyak, guys. Di sini pelayanannya ramah banget ya, guys. Abang-abangnya full senyum, tau nggak? Siapa nama abang bang? Rizky. Hah? Rizky. Oh, Bang Rizky. Kan kau nanya menu-menu enak, tanya sama Bang Rizky nih ya, guys. Oh, ini kerangnya ya, Kak? Hmm. Wah. Ini yang porsi berapa, Kak? Ini porsi 110. Oh. Wah ya, kerangnya besar-besar kali ya, Kak ya? Besar ya, kerang hijau. Pokoknya yang jarang-jarang dipajak ya. Langka dipajak ini ya, ditemuin ya, Kak ya? Tenang, tenang, relax. Nanti kalian lihat apa kakak ini, Kak? Apa namanya nih, centongnya apa? Kepos. Enggak, ini nih. Ini centong. Kok kena warnanya? Ini mas. Wah. Buka
Buat kalian tukang-tukang gosip, ini dia makanan kalian ya. Ini neraka level 2 ya bang ya. Udah, tapi kalau bisa jangan lakukan tukang menggosip, ya banyak kali dosanya, gak usah lah. Terus kalian makan di neraka aja. Tidak estetik ya.